Ini kan? Dokter, bagaimana keadaan ibuku? Penyakit kemiskinan. Apa? Penyakit kemiskinan. Mohon maaf, tapi tidak ada yang bisa kita lakukan pada ibumu, nak. Mengerti dari semua mimpi. Kenapa harus mimpi ibuku mendapatkan penyakit kemiskinan? Tapi Jadu, apa itu penyakit kemiskinan? Aku belum pernah mendengarnya. Apa itu penyakit baru? Benar juga, Minji. Kau tidak tahu apa itu. Penyakit kemiskinan adalah tidak pernah membuang barang apapun. Nah, botol ini nanti bisa berguna. Botol ini akan dipakai nanti untuk Olimpiade juga. Jadi jangan sampai rusak ya. Ya ampun, ini memalukan sekali. Ibu, kenapa pintu kamar mandi rusak? Mana? Coba ibu lihat. Oh iya, rusak ya. Tunggu sebentar. Ini kan rumah dari ibu kecil. Nah, begini kan caranya. Nah, selesai. Bukannya ini untuk gerbang. Bagus kan? Yang penting berfungsi. Gara-gara ibu, rumah kecil kami jadi penuh dengan rongsokan. Jadi begitu. Hei, aku sedang serius. Iya, hal yang sama juga terjadi di rumahku. Benarkah? Iya, ayahku juga sama seperti itu. Sayang, aku sudah bilang jangan pakai sweater itu, kelihatan jelek. Memangnya kenapa? Aku sering memakainya di rumah. Aku masih bisa pakai sweater ini, kan? Kau menyebalkan sekali. Aku benci kau. Sayang, tunggu dulu. Aku tidak bermaksud membuatmu menangis. Aku akan membuang sweater ini sekarang juga. Terima kasih banyak, sayang. Aku sih bukan bertengkar. Kalau bertengkar itu seperti ini. Kau tidak mau membuangnya? Tidak akan pernah. Kalau begitu... Aku mengerti. Jadu, bukannya itu ibumu? Nah, sebenarnya... Minji, aku harus pergi. Dah. Ya ampun. Untung ibu bertemu denganmu ya. Halo, Bibi Choi. Oh, halo Minji sayang. Coba sayang lihat ini. Tolong bawa belanjaannya ya. Baiklah. Ya, Minji. Baiklah, dah.
Sampai jumpa, Bibi Choy. Aku tidak mengerti kenapa ibu menyulitkan diri ibu sendiri. Bu, apa rumah kita tempat barang rongsokan? Aku lihat gudang untuk cari barang dan ternyata penuh dengan sampah. Ini bukan sampah, semuanya berguna. Dan ini masih bisa dipakai, Ayah. Apa gunanya? Beberapa barang sudah ada di sana lebih dari 10 tahun, Bu. Pot yang retak, selimut berjamur, sepeda tanpa roda, dan juga radio rusak. Jadi Ayah pikir semua itu tidak berguna, ha? Sampah ya sampah, Bu. Apalagi yang harus aku pikirkan? Coba lihat pot berharga. Saat kita lebih miskin dari sekarang, benda ini akan berguna nanti untuk kita, Ayah. Ibu, aku mau buang air. Baiklah, sayang. Pakai saja pot ini ya, sayang. Aku berharap punya kamar mandi di dalam rumah. Jangan khawatir, Jadu. Ayah akan mencari banyak uang dan membelikan kita rumah dengan kamar mandi secepatnya. Benarkah? Asik! Dan selimut ini. Sekarang kita adalah suami istri, ya kan? Sayang. Maaf, di sini masih ada anak kecil. Wow. Episode ke-142 dari hari ini adalah hari yang baik. Pendengar, apa itu? Jadi semua ini hanya sampah bagimu, Ayah. Sayang, kalau begitu, biarkan aku masukkan semua ini lagi, ya. Beraninya kau mengarang. Hah? Aku tahu ingatanku kurang bagus, tapi semua yang kau katakan, aku tahu itu semua hanya karangan saja. Jadi tidak berhasil, ya? Ibu. Buang barang-barangnya. Tidak akan. Menyerah saja. Terserah. Ya, lakukan saja semaumu dengan barang-barang itu. Beraninya dia. Kau dengar? Ayah bilang ibu bisa lakukan apapun pada barang-barang ini. Jadi masukkan lagi. Siap, Bu. Iya, benar. Di sana. Ayah satu-satunya yang ingin buang barang-barang itu, jadi... Maaf. Ya ampun. Semua ini kan masih bagus ya. Ibu dapat jackpot hari ini. Ibu luar biasa sekali. Mimi, Mimi. Kau lebih baik daripada adikku. Eh? Apa itu? Jangan bergerak, polisi! Ada apa ini? Aku menemukannya. Semuanya ada di sini. Semuanya barang-barangku. Bagaimana kau mencuri barang-barang orang lain saat mereka pindahan? Karena ditumpuknya di luar, aku pikir mau dibuang. Kami minta maaf. Kami benar-benar minta maaf. Buang semuanya besok! Iya, iya! Sayang, sayang. Ayah mencoba memperbaiki selokan. Apakah kita tidak punya papan kayu?
Sayang, bukankah ayah menyuruh buang semuanya? Iya, benar juga. Tapi aku kira kau menyimpannya. Aku sangat butuh papan kayu, jadi kalau kau punya, berikan saja padaku sekarang. Sudah kubilang, dibuang semuanya. Ini buruk sekali. Aku harus membelinya ke toko perkakas. Nah, itu dia. Saat kau membuang barang, kau selalu membutuhkannya. Sayang, apa kau memang membutuhkannya? Jongso, ini Nan Hyang. Bu, apa kita di sini untuk mengambil barangnya? Menurutmu, semua barang-barang kita di sini? Kau menyimpannya di sini. Kau tidak membuangnya juga. Kenapa? Aku harus membuangnya. Aku tahu kita pasti membutuhkannya. Ayo, pindahkan. Kita akan kunjungi beberapa rumah. Baiklah anak-anak, nah tugas menulis selanjutnya adalah tugas kelompok. Aku ingin kita satu kelompok, Minji. Itu akan bagus. Nah, ibu sudah menulis namamu dalam kotak-kotak ini. Ibu akan ambil teman kelompokmu. Choi Jadu. Kim Minji. Ya, kita ada di kelompok yang sama. Jadu, kita akan berhasil. Minji bagus dalam menulis, jadi aku tidak perlu mengkhawatirkan apapun. Kim Seondol. Kombinasi yang sangat bagus. Kita bisa bermain game dan makan camilan yang enak di rumah Dada. Anggota terakhir adalah Lee Eun Hee. Kita harus bekerja sama untuk tugas menulisnya. Kemana kita akan pergi? Tugasnya dikumpulkan minggu depan. Jadi ayo kita lakukan bergiliran di rumah masing-masing. Wah, ide bagus itu. Bagaimana kalau datang ke rumahku dulu? Apa kita semua harus pergi? Ada seseorang yang tidak akan membantu. Jadi kau sudah tahu itu ya? Kaulah satu-satunya yang tidak akan membantu. Apa? Kau ingin berkelahi denganku ya? Berhenti! Ayo berhenti kalian berdua! Ini game baru! Dan ini robot dengan pukulan roket terbaru! Hebat! Tapi, di mana kita akan mengerjakannya? Mejamu terlalu kecil. Jangan khawatir. Aku melihat meja ini di televisi. Meja ini keren sekali ya. Itu bukan apa-apa. Ayahku membelikannya untukku. Ini seperti Transformer. Duduklah dulu. Aku akan bawakan beberapa kursi. Santai saja. Keren! Transformer! Ibu! Ucapkan salam kalau masuk rumah. Mengucapkan salam bukan hal penting sekarang. Memangnya kenapa? Apa yang terjadi, Jadu? Ibu, bisakah aku mendapatkan meja baru? Jadu? Ibu pikir ada sesuatu yang penting. Meja doll seperti Transformer, Bu. Maksud kakak itu? Tipe meja baru yang akan membuat anakmu kreatif. Mereka bisa belajar dengan saudara mereka dan menjadi murid terbaik bersama. Iya, seperti itu. Apa aku bisa dapat satu? Kau tahu tidak itu harganya mahal. Mimi, Baby, bukankah kalian berdua juga ingin meja itu? Tidakkah kalian berpikir kalian akan belajar lebih baik kalau punya itu? Jadu! Mempengaruhi adik-adikmu tidak akan berhasil. Meja. Baiklah, iya. Ibu akan beri kalian meja satu. Benarkah? Iya, benar.
Ibu bilang ibu akan membelikanku satu. Apa yang ibu lakukan? Ibu kan tidak bilang membelikan meja yang baru. Ibu bilang kan berikan satu. Langkah pertama, siapkan bahannya. Bor, pemubuk bawang putih, dan juga meja yang sudah bekas. Langkah kedua, ambil bagian atasnya dan simpanlah di atas meja. Sekarang langkah ketiga, ini langkah yang penting dan bahaya. Kau harus mengebor lubang untuk menyatukannya. Dan ini untuk keamanan. Langkah keempat adalah penutupan terakhir. Kencangkan dengan penumbuk bawang putih. Meja transformer selesai. Apa itu? Itu hanya sampah yang disatukan. Apa? Setelah semua yang ibu lakukan, bisa kau bicara begitu? Tidak, tidak. Aku tidak mau meja itu. Aku benci ibu. Kau mau datang ke rumahku dan mengerjakan tugas? Aku tidak mau. Apa? Jadu, jangan begitu. Kita kan harus mengerjakan tugas. Ayolah, selesaikan dan pergi ke rumah Eunhee. Eunhee, ku dengar kau punya banyak camilan enak di rumah. Semuanya, selamat datang di kamar tercinta Eunhee. Ini luar biasa. Interior bergaya Tuan Putri. Meja yang sama seperti di rumah Doldol dan kasur lembut yang membuatmu merasa seperti tidur di awan. Tempat yang nyaman ini hanya diciptakan untukku, Eunhee. Kasur Eunhee lebih cantik dari punyaku. Jadi semua orang punya kasur. Jadu, kau tidak punya kasur. Tidak ada kasur dan meja super elit, kan? Apa? Berani sekali kau. Itu tidak benar. Aku punya meja dan aku juga punya kasur. Aku kira kau berbohong. Aku tidak bohong. Kalau begitu, ayo kita pergi ke rumah Jadu besok dan mengerjakan tugas. Kita akan melihat meja dan kasurnya. Ya, baiklah. Kau akan lihat. Kasur! 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 Sudah diamlah! Ya, 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 kasur kan? Baiklah. Langkah pertama, aku sudah bilang tentang mendapatkan bahannya kan? Kau bisa temukan di sekitar rumah. Bagaimana ibu bisa membuat kasur dengan ini? Berhenti bicara, mengeluh dan lihat saja ya. Langkah kedua, buatlah rangka bangunan. Ibu akan mengambil kotaknya dan membuatnya jadi persegi panjang seperti ini. Pastikan papannya sama tinggi. Setelah itu, buatlah rangka yang kokoh seperti ini. Bagus kan? Itu tidak seperti kasur. Jangan buru-buru menilai. Langkah ketiga, sekarang kau harus memasang rusuk untuk menahan matrasnya. Pisahkan rusuk dari payung yang rusak dan pasangkan ke rangka yang sudah kau buat. Nah, pasang sini, pasang sana, pasang sini, pasang sana. Selanjutnya apa? Langkah keempat, kau butuhkan matras, tapi selimut yang tebal jauh lebih nyaman. Nah, sekarang kasurnya siap. Apa itu? Itu hanyalah tumpukan selimut. Kasur Eunhee terlihat seperti kasur Tuan Putri. Kau selalu meminta saja yang berlebihan. Kau tidak akan digigit nyamuk. Dan ini terlihat seperti kasur Tuan Putri, kan? Oh, tidak! Itu tidak seperti kasur Tuan Putri! Temanku akan datang besok! Apa yang harus kulakukan? Kenapa mengundang teman-temanmu tanpa izin? Hei, hentikan! Hentikan ini! Kau keras kepala sekali! Aku bilang kita akan pergi ke rumahnya Minggi! Kenapa? Kita akan ke rumahmu. Kau yang mengundang kami, kan? Atau jangan-jangan kau takut jika ketahuan bohong tentang kasur dan mejamu, ya? Ya sudah kalau begitu. Ayo masuk. Wah, Jadu, kasurmu sangat cantik. Wah,
Apa ini meja model baru? Wah, desainnya berbeda dengan punya aku ya. Kau tidak akan bisa mendapatkannya, bahkan kalau kau menginginkannya. Aku rasa tidak sebagus itu. Apa kau cemburu? Kalau kau cemburu, katakan saja. Kapan kita akan mengerjakan tugasnya? Ayo kita kerjakan. Ya, di sini. Wah, aku mencium sesuatu yang wangi. Baunya seperti masakan ibu. Enak sekali. Ini enak. Sepertinya aku bisa mencium sosis. Aku bisa belajar sepanjang hari jika aku punya meja ini. Jadi kau juga ya. Bahkan setelah aku punya meja ini, aku merasa kalau aku bisa belajar sepanjang waktu. Baunya, aku membencinya. Aku tidak bisa mengerjakan tugas di situ. Aku akan mengerjakan di kasur. Apa ini? Ini sangat nyaman. Benarkah? Apa itu benar-benar nyaman? Biar ku coba. Tapi, bukankah ini terlalu tinggi? Ini berbahaya. Kalau begitu, ayo cepat kalian turun. Wah, bagaimana bisa? Aku belum pernah melihat kasur yang besar disesuaikan. Anak-anak, ini ada camilan. Ibu. Oh? Teman-teman, sebenarnya ibukulah yang sudah membuat kasur dan mejanya. Benarkah? Jadu, aku cemburu padamu. Ibumu sangat luar biasa. Ibu, terima kasih banyak ya. Dari bahan bekas juga bisa. Sudah perabotannya sangat bagus sekali. Dan itu praktis dan juga kokoh. Luar biasa. Baiklah, berhenti mengagumi dan daftar di sini. Ayo cepat. Tidak ada yang gratis di dunia ini kan? Saja yang ada. Yang benar saja. Ini berlebihan. Berhenti mengganggu ibu dan pergi. Siapa yang mau pergi keluar saat seperti ini memakai kaos kaki bolong? Ini keterlaluan. Seharusnya kau ucapkan terima kasih. Setidaknya ibu belikan yang baru walaupun gaji ayahmu sedikit sekarang ini. Tidak pengertian sama sekali. Kembalikan. Ayahku pasti sangat lelah. Siapa kau bilang? Jadu, mengapa ayah belum pulang? Mungkin saat ini ayah pergi makan lagi. Aku rasa tidak. Tidak hari ini. Jangan-jangan ayah malah menghabiskan bonus dengan yang tidak-tidak hari ini. Ayah! Apa yang kalian lakukan di sini? Ayah! Bisa dijelaskan kenapa ayah di bak sampah malam-malam? Masalahnya adalah... Kau habis melakukan apa, ayah? Sebenarnya ayah ingin sekali pulang lebih cepat. Tapi manajer ayah ingin pergi dengan ayah, Bu. Menurutmu ibu harus percaya dengan semua kebohonganmu? Berikan bonus musim dinginmu sekarang. Ayo sekarang! Jangan bilang kau habiskan. Oh, tidak. Ayah tidak menggunakan uang itu, Bu. Tidak. Lalu mana bonusnya? Sekarang. Aku kehilangannya. Apa? Ibu harus buat kimchi tapi sayuran sangat mahal. Dan kita harus bayar tagihan gas. Lalu sekarang mau dibayar pakai apa? Ayah akan cari jalan keluarnya. Jadi sekarang berhentilah untuk marah-marah. Paman. Oh, kalian semua di rumah ya? Hai semuanya. Hai. Tumben datang malam-malam? Ya ampun, Kak. Apa kau harus punya alasan untuk datang berkunjung? Benar begitu, bukan?
Iya, kau benar, benar sekali. Aku lapar sekali. Berikan aku beberapa makanan. Dan apakah boleh aku tinggal di sini untuk selama 1 bulan? Apa? Ada apa dengan semuanya? Apakah seseorang kehilangan uang atau sesuatu? Hei, berisik! Kalau mau konser di luar! Oh ya ampun, kenapa kau seperti ini? Kalau ingin menumpang hidup, pulang saja, jangan di sini! Ya ampun, kau ini jahat sekali pada adik kecilmu yang sudah lama tidak bertemu. Ah, adik apaan? Kalau kau terus memperlakukan aku seperti ini, maka kau akan menyesal nanti. Iya, pasti menyesal. Bahkan sekarang... Kontes menyanyi, hadiah utamanya $1,000 dan sebuah pemanas sebagai hadiah tambahan. Hadiahnya uang? Mana? Kau merendahkan aku. Kau pikir aku mau berbagi kemenanganku denganmu ya? Apa kau yakin kau itu bisa menang? Ya tentu saja. Aku punya bakat menyanyi musik rock dalam diriku. Baiklah, kita coba! Hei Jadu! Hei Mimi! Hei Baby! Berkumpul! Apa kalian ingin makan enak? Ya! Yeah! Ingin tinggal di rumah yang hangat? Ya! Yeah! Ingin pakai kaos kaki baru? Kalau begitu, kalian harus menangkan kontes menyanyi. Dia yang berusaha keras akan mendapatkan hasil yang terbaik. Tujuannya melakukan yang terbaik dari dirimu dan menang. Apa kalian sudah mengerti? Jawab! Ya! Yeah! Aku tidak bisa dengar. Lebih keras! Ya! Yeah! Selanjutnya. Apa? Aku juga. Selanjutnya. Hanya itu yang bisa kau lakukan. Lakukan dengan benar. Wah, aku tidak sabar untuk melihatnya. Pasti keren sekali. Masa gak lihat? Apa itu? Baiklah, kontestan selanjutnya adalah nomor 8, Joy Hodor. Tidak, itu aku. Ayah, pasti bisa. Tidak, ayah. Dia itu tidak bisa melakukan apapun dengan benar ya. Kontestan kita selanjutnya adalah nomor 9, Nan Hia. Halo. Sekarang kita sambut kontestan selanjutnya. Hidup dan mati dengan musik rock. Kontestan nomor 10. Hmm.
sekarang kontestan terakhir kita. Mereka benar-benar lucu. Biar ku perkenalkan pada kalian, tiga bersaudara. Andai saja kita menang hadiah pertama, kita bisa tidur di ruang yang hangat dan menonton TV. Acuh. Tidak ada yang mengerti musik rockku. Kita mempermalukan diri kita sendiri tanpa alasan. Ini semua salah ayah. Kalau bonusnya tidak hilang, ini tidak akan terjadi. Siapa yang menginjak kakiku? Aduh, ibu aku takut. Sudah, tenang saja. Siapa yang buang gas? Siapa lagi kalau bukan ayahmu? Siapa bilang itu ayah? Itu bukan ayah. Ibu, aku akan makan apel terakhirnya. Baiklah, tapi jangan buat berantakan ya. Rasanya enak. Ibu, surat kabar hari ini ada di mana? Memangnya tidak ada di meja? Ibu tidak percaya ini. Apa yang kau lakukan? Memangnya apa yang surat kabar hari ini? Ini ayah. Ya, ya ampun. Aduh, nak. Aku tidak tahu itu koran hari ini. Maaf ya, ayah. Sudah tidak apa-apa. Ini bukan salahmu. Lain kali jangan berantakan. Makan saja sama kulitnya. Ada airnya. Harga air naik sekarang. Ya, mulai sekarang aku akan cuci rambutku setiap 10 hari sekali. Tidak bisa pergi ke tempat mandi untuk sementara. Kau harus cuci rambutmu setiap 3 hari. Kenapa aku tidak boleh pergi ke tempat mandi? Ya ampun, ayahmu tidak akan mendapatkan gaji selama beberapa bulan karena krisis minyak. Kita harus benar-benar hemat. Aku pulang. Kau sudah pulang. Ibu, apa ini? Ibu ambil pekerjaan tambahan, menempel mata pada boneka ini. Pekerjaan tambahan? Pergilah makan ya. Ibu harus selesaikan ini sebelum besok agar dapat uang. Sebaiknya aku bicara pada ibu besok pagi saja. Apa yang akan kami lakukan kalau ayah tidak digaji? Kami anak-anak makan terlalu banyak juga.
Bagaimana kalau mereka memutuskan menyerahkan anak paling kecil untuk diadopsi keluarga kaya? Ya, habisiku! Ibu, bolehkah kami tidur terpisah? Rasanya sempit sekali. Kita bisa menghemat pemanas kalau kita tidur bersama-sama. Tidur ya. Jadu, dulu kita sering dengar tikus di loteng setiap malamnya, tapi sekarang tidak lagi. Benar tidak? Mereka tidak bisa makan di sini. Kita benar-benar miskin. Ibu, tolong tutup pintunya. Ayah tidak bisa tidur karena boneka itu. Pintunya tidak bisa ditutup karena bonekanya banyak, tapi besok juga tidak ada. Aku mau tidur dengan boneka. Kau memasangnya terbalik. Lalu bayarannya? Bu, kau harus melakukan semuanya lagi. Ya ampun. Ibu, aku harus bayar uang sekolah besok. Oh, sudah batas waktunya ya. Ibu lupa. Bilang pada gurumu ya, bayarnya minggu depan. Baiklah. Kenapa kau tidak pergi ke sekolah? Aku akan pergi sekolah. Apa kau melupakan persiapanmu lagi? Pergilah ke belakang dan angkat tanganmu ke atas. Baiklah. Untung saja aku sudah. Aku juga sama. Iya, sampai besok ya. Jadu. Apa ada masalah? Kau kelihatan khawatir. Beritahu aku, siapa tahu aku bisa membantumu. Dah. Jadu, apa kau mau ikut ke toko alat tulis bersamaku? Aku tidak bisa, ada yang harus aku kerjakan. Sampai besok. Apa aku harus minta uang pada ibu untuk membeli alat-alat tulis? Aina! Kami benar-benar bukan orang jahat. Aku benar-benar tidak punya uang. Tiba-tiba keluarga kami mengalami kesulitan. Kita tidak bisa selesaikan ini dengan kata-kata. Lebih baik sekarang serahkan semua yang kau miliki. Aku benar-benar tidak punya uang. Jadu, pergi laporkan ini. Mereka bilang keluarga mereka dalam kesulitan. Cepat bantu mereka. Permisi, kalian pasti sangat kelaparan. Silakan makan ini. Ayo lari. Kau tidak lapar, Jadu? Jangan khawatirkan aku, pergi saja. Harusnya kalau jalan lihat ke depan. Apa kau terluka, Jadu? Ini pekerjaan tambahan terbaik untuk uang tambahan. Aku tahu. Dia bilang pekerjaan tambahan. Apa yang mereka lakukan di sini? Aku rasa wanita-wanita itu sedang membuat kimchi. Aku juga bisa membuatnya. Ibu! Ibu, apa boleh aku bekerja juga? Jadu! Apa? Kau mau bekerja? Aku menggunakan uang peralatan tulisku untuk membeli camilan. Apa aku boleh bekerja meskipun hanya satu hari? Apa yang kau lakukan? Tapi ini tidak semudah yang terlihat. Kami tidak butuh satu orang. Setidaknya butuh dua orang. Benarkah? Kalau begitu, aku akan bekerja dengan dia. Anak-anak, pergilah ke belakang ambil obaknya. Baik! Jadu, aku akan pergi sekarang ya. Kau harus ikuti aku saat aku bersikap baik. Jadu, ini bukan main-main. Kau itu buang-buang energi, tutup mulutmu. Sebentar lagi kita selesai. Hei anak-anak, haluskan kopinya. Besok
besok pagi kami akan mengambil uang kami. Baiklah, terima kasih atas bantuan kalian. Sampai ketemu besok di sekolah. Baiklah, sampai jumpa besok. Ah, hari yang melelahkan, tapi sekarang aku tidak perlu khawatir uang untuk peralatan tulis. Halo, Pak. Aku benar-benar minta maaf, tapi uangnya baru ada besok. Aku merasa tidak enak, jadi kubawakan jus ginseng. Tolong terima ya. Oh, tidak perlu repot. Kau itu sudah benar-benar buat ibu kecewa, Jadu. Berdirilah di belakang kelas lagi dan datang ke ruang guru nanti. Papa dia beli camilan lagi. Apa ini? Jus ginseng. Cepat kembalikan. Apa kau minum ini karena kau kelan dari hukuman harianmu? Atau kau mencoba terlihat baik di depan bu guru? Aku tidak ingin meladenimu hari ini, jadi jangan ganggu aku. Ini aneh, kenapa kau tidak ada tenaga hari ini? Mungkin aku akan coba minum jus ginsengnya. Woi, Jadu! Apa yang kau lakukan? Ibu. Mau berkelahi lagi ya? Tidak. Dia jatuh sendiri kok. Kau itu mudah marah. Sekarang kau juga mudah untuk berbohong, ha? Aku serius, dasar Ibu. Dasar kau! Ibu memasukkanmu ke sekolah yang mahal, tapi kau hanya bisa berkelahi. Ibu bahkan tidak tahu apa-apa. Kalau ibu anggap sekolah itu buang-buang uang, jangan suruh aku sekolah di sana. Mau pergi kemana? Ya, halo. Hai, Sanghun. Jadu sedang dimarahi ibu dan pulang terlambat. Sekarang dia sedang sakit. Bagus sekali. Siapa yang menyuruhmu pergi? Siapa juga yang menyuruhmu berkelahi terus, ha? Ibu, aku haus. Ibu ambilkan air? Bukan air. Aku mau apel. Di mana yang jual apel malam-malam begini? Apa ibu tidak dengar orang menjual apel di luar? Beli apelnya, apel yang semanis madu. Ya ampun, hidungmu memang berair tapi telingamu berfungsi baik. Apel. Jadu, duduklah, makan ini. Apel. Ini. Ya. Kita punya banyak jus ginseng. Jadi anggap saja ini jus ginseng rasa apel. Aku mau apel! Aku rasa aku akan sembuh kalau makan satu apel saja. Kenapa tiba-tiba kau sangat ingin makan apel? Ada orang di rumah. Siapa yang datang malam-malam begini? Apa? Maafkan aku mengantar ini malam-malam begini. Jadu sudah bekerja sangat keras. Anak itu, tadi aku berpikir dari mana asal jus ginseng sebanyak itu. Dia khawatir soal uang untuk pertama kalinya. Ayo, ini bisa ditawar. Enak ya rasanya? Iya, rasanya enak sekali. Mungkin karena terlalu matang jadi harganya murah. Maaf ya, ibu tidak bisa beri yang bagus. Tidak apa-apa, rasanya enak sekali. Nanti kalau sudah besar menikah ya dengan anak pemilik kebun apel? Tidak, aku akan jadi orang kaya dan beli semua kebunnya. Itu baru anak ibu. Ibu, kenapa jus ginsengnya banyak sekali? Sudah habiskan saja, itu adalah gaji pertama anak perempuanmu. Makan lagi ya. Baik, rasanya enak. Enak kan? Sebagian wilayah di kota sedang mengalami hujan yang deras. Sementara kondisi yang sama diperkirakan di luar kota dengan tensi hujan lokal yang sama derasnya. Diperingatkan agar masyarakat waspada dengan potensi hujan disertai petir. Ayah pergi. Sampai jumpa.
Sampai jumpa lagi ya. Benar-benar tidak bisa dipercaya. Hoi Jadu, kau tidak sekolah. Tolong tunggu sebentar ya, ubinya belum siap. Nyonya, tolong tambahkan sirupnya ya. Masalah orang Korea adalah mereka selalu terburu-buru. Semua yang aku inginkan hanyalah memakan makanan favorit di mimpiku. Tapi dia bahkan tidak bisa menunggu. Bisa-bisanya kau bicara begitu, Jadu. Apa aku salah bicara? Ibu selalu saja menggangguku. Masalah kedisiplinanmu itu masalah serius. Ibu, sekarang hujan. Memangnya baru tahu. Spray ini harus dijemur di bawah sinar matahari. Jadu, bisa tolong pegang ujungnya? Aku tidak percaya ini. Ada apa, Jadu? Ayah dan baby sudah mengambil semua payung yang bagus. Coba lihat ini, Bu. Itu salahmu sendiri. Kalau tidak kesiangan bisa pilih payung, kan? Coba Ibu lihat. Nah. Aduh. Ya sudahlah. Kau bisa menggunakan sisinya seperti ini, kan? Jadi kau tidak akan kena basah oleh hujan. Ibu benar-benar ingin aku dipermalukan, ya? Aku lebih baik berjalan di tengah hujan saja daripada harus pakai payung itu. Setidaknya menyimpan hujan yang deras. Tidaknya keringkan rambutmu, nak. Aduh, nanti kau kena demam. Ibu bilang aku akan terlap. Pelit sekali. Benar-benar pelit. Padahal aku yakin bisa membeli payung yang layak. Ya, setidaknya hujannya tidak deras. Bibi! Kau harus lebih berhati-hati. Kenapa kau berdiri di situ? Kau harus membayar untuk biaya pengering. Itu kau yang salah. Benar, pengering. Tada! Itu cuma payung biasa. Iya, tidak spesial. Dadah, ayo maju. Oke, sebentar. Wah, aku agak cemburu sedikit. Dan saat kau ke dalam ruangan, kau bisa menekan tombol ini dan ini akan. Wow, apa kau lihat itu? Payungnya terlihat otomatis. Wow, keren ya. Onhi, boleh tidak kalau aku mencobanya? Aku juga mau coba. Oke, tapi kalian harus berbaris untuk mencobanya ya. Ada apa ini? Apa kita punya penjual payung di sini? Bagus ya. Jadu. Gerakan desa baru dimulai pada tahun 1970 dengan slogan ketekunan, swadaya, dan kerjasama. Untuk membantu mengembangkan daerah pedesaan. Kenapa lantai kelasnya basah ya? Eunhee, kenapa payungmu disimpan di meja? Kau harus menyimpannya di keranjang di belakang kelas. Bukan begitu, Bu. Payungku dibuat dari bahan anti air. Jadi air hujan tidak akan pernah menetes darinya. Ibu lihat ini, kan? Iya, itu benar, Bu. Aku bisa menjamin kalau ternyata payung Eunhee itu memang kering. Terima kasih, Dodo. Aku mau menyimpannya di keranjang di sana, tapi aku takut payungnya hilang. Jadi, aku tidak menyimpan payungnya di keranjang yang ada di sana. Apa? Apa maksudmu bilang begitu? Apa kau bilang seseorang akan mencurinya? Siapa yang tahu? Aku bahkan takut membayangkannya. Tapi untuk seseorang yang berjalan di tengah hujan karena tidak punya payung, mungkin dia akan terdorong melakukan sesuatu yang buruk. Jadu, aku tidak pernah berpikir kau akan melakukannya ya. Jadu, apa payungmu ketinggalan di rumah? Kenapa aku tidak pergi ke UKS dan mengeringkan dirimu sebelum terkena demam? Aku baik-baik saja, Bu.
Aku murid dan aku harus belajar. Cepat pergi sebelum ibu berubah pikiran. Baikmu. Kakiku tidak anti air, jadi ini terus meneteskan air tidak peduli bagaimana kerasnya aku memerasnya. Itu benar, Renhi. Aku bisa menjaminnya. Terima kasih, Geldo. Ya, aku sangat beruntung. Ibu mungkin benar, aku harus membawa payung itu. Perhatian, menunduk. Terima kasih. Hujannya deras, jadi hati-hati kalian pulang ke rumah ya. Baik, Bu. Ayo kita pulang. Jadu, kau bisa berbagi payung denganku. Ah, tidak apa-apa, duluan saja. Aku akan menunggu di sini sampai hujannya berhenti. Tapi Jadu, hujannya turun dengan deras sekali. Siapa yang tahu kapan hujannya akan berhenti? Jadi jangan keras kepala dan ikut denganku saja, ya. Berbagi payungmu, maksudmu seperti ini. Kau yang berhenti keras kepala dan sekarang pulanglah. Aku benar-benar tidak apa-apa. Maafkan aku, Jadu. Lain kali aku akan membawa payung yang lebih besar, cukup besar untuk kita berdua. Apa itu artinya aku tidak akan pernah dapat payung? Mungkin ini karena cuacanya, jadi tidak bekerja. Apa itu? Lama sekali pulangnya. Ibu sudah menunggu lama di sini. Ayo pulang ya. Jangan hujan-hujanan sakit. Tidak. Aku tidak akan menempel di sebelah ibu. Sifatmu ini di luar biasanya. Membuat ibu jadi malu, Jadu. Jadu sayang. Kalau ibu ke supermarket nanti, ibu belikan payung cantik ya. Benarkah? Tapi sebenarnya aku suka sekali saat ibu menjemputku seperti ini di sekolah saat hujan. Apa? Oh iya. Ibu, ibu tunggu sebentar ya. Bibi, daripada membayar untuk biaya pengering, aku pinjam ini dulu ya. Apa? Apa maksudnya daripada membayar biaya pengeringan? Itu bukan hal yang penting. Payungnya berat, jadi pegangan yang kuat ya. Iya, Bu.